Okay guys, assalamualaikum. Okay, untuk video hari ni aku nak try buat vlog. Sekejap aku start dulu. Okay, aku nak pergi beli spray clear. Lepas tu aku saja nak test power kereta aku ni. Sebab aku tak pernah test lagi power kereta ni. Guys, kita test sikit kan. Aku nak pergi beli spray clear ni dekat kedai cat dekat area rumah aku je. Dekat sini tak boleh tekan lah. Sini jalan sesak. Next, aku punya plan, ingat ada modal nak masuk, nak tukar muffler belakang, tapi sekarang dah tak boleh tukar, apa ni, exhaust bising dah kena, tak boleh pakai, boleh kena saman. Jadi tak jadilah. Mungkin aku nak kumpul duit, aku nak tukar tabung tengah ataupun accelerator. Itu pun dah okey lah, bunyi dah kuat dah kalau kau tukar tabung tengah tu. Masuk bullet ni, bullet pun okey lah. Harga dia pun dalam RM180 macam tu lah, lebih kurang. Okay guys, sekejap lagi dah sampai kat kedai tu, aku sambung. Stay tuned. Alamak, dah bumper pula. Tak perasan. Okay, kedai tu dah sampai. Dah dekat dah. Sekejap mana nak masuk? Sini. Sekejap. Parking dulu kat sini. Okay. Okay guys, pergi beli sekejap. Kan sekejap lagi sambung. Okay guys, aku dah beli. Kau boleh tengok ya. Aku beli clear ni. Sekejap, keluar sini. Sekejap, jalan dulu. Kedai yang tadi tu dia memang jual cat je. Cat tin biasa pun ada, untuk bancu, untuk apa, untuk bancu, cat bancu pun ada. Tapi harga dia boleh tahan jugalah kalau cat bancu. Biasa kalau cat bancu dekat Malim lagi murah, kalau kat Melaka ni lah.
Ya, ini hari Sabtu memang agak sesak sikit lah kat sini. Kalau nak jalan, nak jalan clear, nak test power ke kat sini macam sesuai lah. Kena pergi apa, jalan kelebang ke, situ memang sesuai. Sini tak sesuai. Sekarang lagi tak pasal-pasal bercium dengan kita orang. Ini tadi aku beli clear. Ni kau boleh tengok, tapi bukan clear tukey, aku beli clear biasa je. Sebab clear tukey dia habis. Jadi clear dia pun okey juga, boleh pakai. Sebab aku beli clear ni sebab aku nak spray brake caliper aku untuk kereta ni punya depan. Aku nak spray color kuning. Tapi tu lah, spray color kuning tu aku beli yang 2K punya. Yang tu ada untuk clear 2K habis. Nah, pakai je lah yang biasa punya. Kita tengok hasil dia. Kalau tak cantik, aku gosok balik, cari gerai lain lah. Aku malas nak pusing-pusing jauh-jauh. Okay, macam ni lah keadaan dekat Melaka. Ini area Melaka Central lah. Kalau kau boleh dengar, dia macam bunyi depan tu, tu bunyi apa, kotak air filter aku. Dia apa, dia, walaupun dah ikat skru dia longgar, kena apa ni, dia punya, tak tahu lah, kotak tu goyang walaupun skru dia ikat ketat. Tu lah, nanti aku nak kena buka balik nak tengok apa masalah dia. Takut dia punya apa, dia punya tempat skru tu dah longgar kot. Tu yang buat dia ada gap dengan skru tu, kotak tu, lubang skru tu. Takut lubang kat kotak tu dia dah berlubang besar. Tu pun boleh jadi juga. Nampak bila lepas throttle dia akan bunyi kadang-kadang. Tapi bukan selalu lah. Oh, silap lah masuk lorong ni. Patut masuk lorong kiri tadi. Jalan-jalan. Okay guys, sekarang aku dekat ION. Aku ingat ikut lebang, tapi tengok macam takut jam lah. Pasal hari Sabtu kan, jadi aku pusing-pusing sini je lah. Nak test power pun tak boleh sini, pasal ada orang. Tak aircon dulu. Lepak pun malas, panas tu. Jadi kita pusing-pusing dalam kereta je lah. Yang penting spray dah beli. Kalau tak ada apa-apa, besok dah boleh spray. Aku harap korang tak bosan lah dengan video aku ni. Okay guys, kita test kat sini. Sekejap lah, aku test gear 1 je. Gear 1, gear 2 je lah macam tu. Sekejap, ada motor. Pergi motor jalan dulu. Kang nanti terkejut pula motor ni kang.
Pusing dulu. Okey, kat sini boleh kot. Okey guys, apa yang aku cakap memang okey lah. Dia punya pick up memang best. Dia punya pick up memang best. G1, G2 pun walaupun engine standard, rim dah berat. Ni pakai rim 15. Lepas tu engine pun standard, tak ada modified lagi. Standard dia, aku tak ada ubah apa-apa pun. Itu pun dia punya pergi dah padu dah. Untuk engine standard dia ni lah. Kita test lagi sekali lah. Bagi aku puas hati lah untuk engine standard dia ni kan. Nanti next plan aku akan buat lah apa lagi yang aku rasa boleh ditambah baik untuk performance. Okay guys, aku rasa sampai di sini je. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kalau kata ada apa-apa yang korang boleh cadang kat aku, aku komen kat bawah. Kalau kata aku berminat, aku akan buat lah. Okay guys, stay tune. Assalamualaikum.